Tim kepolisian Resort Polres Pandeglang berhasil menangkap anak remaja yang melakukan balap liar di stasiun Badak Pandeglang. Sebanyak 100 kendaraan bermotor berhasil diangkut oleh Polres Pandeglang untuk dibawa dan ditindaklanjut di kantor Polres Pandeglang. Para remaja yang tertangkap akhirnya dihukum untuk mendorong motor dari Stadion Badak Pandeglang menuju ke Polres Pandeglang. Dari Pandeglang, Banten, Tim Liputan melaporkan.